بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كتابا كان وجاد من جشكور كررت الله تبارك وتعالى Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala. sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di pondok pesantren Tunas Ilmu di desa kedungwuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Taala ta berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio insani di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, Kalimantan, di dimanapun Anda berada, para pendengar dari FM di Sovtigo dan sekitarnya, serta para pendengar radio muslim di Yogyakarta dan sekitarnya. Sebelum kita memasuki materi pada kesempatan yang berbahagia kali ini, seperti biasanya saya akan menyampaikan bahwa bagi para pendengar radio insani, bisa mengirimkan pertanyaan lewat SMS ke nomor 0822 259. 40422 bagi para pendengar radio Insani yang tidak hadir di sini bisa mengirimkan pertanyaannya lewat nomor 0822 259 40422. Adapun materi pengajian kita pada kesempatan kali ini adalah melanjutkan silsilah fikih doa dan zikir yang saat ini kita telah memasuki silsilah nomor 43 yang temanya masih seputar keistimewaan kalimat tasbih. Yang kesempatan kali ini kita memasuki bagian yang keempat. Sebagaimana telah dijelaskan pada beberapa pertemuan yang telah lalu bahwa kalimat tasbih ini memiliki keistimewaan yang luar biasa. Yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita telah sampaikan beberapa keistimewaan dari kalimat ini pada sekian pertemuan yang telah lalu, dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang keistimewaan-keistimewaan kalimat yang mulia ini. Yang disebutkan dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya manakala kita membawakan beberapa hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berisi tentang keistimewaan-keistimewaan kalimat ini, tentunya tetap kita yang diharapkan adalah beribadah kepada Allah Azza wa untuk mendapatkan kasih sayang darinya, dan tidak ada masalah ketika seorang beribadah mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla atau takut dari siksaannya. Ini adalah tiga hal yang perlu dihadirkan di dalam hati seorang hamba, manakala dia beribadah kepada Allah. Yang pertama, dia beribadah kepada Allah karena dorongan rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian, juga dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ingin mendapatkan pahala darinya, yaitu ingin mendapatkan surga. Serta, yang ketiga, dia beribadah kepada Allah karena takut untuk terjerumus ke dalam api neraka seandainya tidak beribadah kepada Allah. Dan ini tidak masalah ketika seorang beribadah sambil ada perasaan ingin mendapatkan pahala. Karena Rasulullah SAW tidaklah menyampaikan hadis-hadis seperti ini kecuali untuk memotivasi umat manusia. Jadi jangan terlalu angkuh, jangan terlalu sombong dengan mengatakan wah saya beribadah nggak perlu mengharapkan pahala. Kita semuanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW saja menginginkan pahala tersebut. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Rabbana atina fid hasanah, terus wa fil akhirati hasanah." Apa artinya wafil fil akhirati hasanah? Saya pengin kebaikan di mana? Di akhirat. Apa kebaikan di akhirat? Surga. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja orang yang keimanannya paling tinggi di antara umat manusia masih minta dimasukkan ke surga. Bahkan di dalam hadis lain yang lebih jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allahumma jannah ya Allah masukkanlah aku ke surga masukkanlah aku ke surga Allah al ya Allah aku minta dimasukkan ke surga jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja minta surga, masa kita Masya Allah enggak butuh sur surga? Luar biasa berarti. Ya. Ada juga sebagian orang yang mengatakan, Wah enggak usah ibadah itu bukan karena takut neraka." Berarti kamu enggak takut neraka ya? Luar biasa kamu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja takut neraka. Dalam doa yang tadi saya baca, Rabbana atina dunya hasanah wa fil hasanah. Terakhir napa? ada, ada Dan lindungilah kami dari api neraka. Rasulullah saw. Minta perlindungan dari api neraka. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah saw. Takut kepada neraka. Jadi tidak ada salah ketika seorang itu beribadah, termotivasi ketika membaca hadis-hadis Nabi saw. Yang berbicara tentang itu. Sama sekali tidak tercela. Alangkah baiknya manakala seorang insan beribadah dimemadukan antara tiga hal, tiga unsur. Yang pertama, karena dorongan cinta kepada Allah. Ini hal yang pertama. Yang kedua, karena mengharapkan pahala atau surga Allah. Dan yang ketiga, karena takut terhadap siksaan Allah atau api neraka. Ini sekedar uh, uh, mukaddimah karena beberapa saat yang lalu saya membaca beberapa komentar di YouTube ya tentang video yang sebelumnya yaitu kalimat tasbih bagian ketiga atau kedua saya lupa seakan-akan eh, kom, nadanya itu adalah ngapain kita beribadah mengharapkan pahala-pahala ini ini perlu kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini kemudian kita memasuki nomor yang keenam pada kesempatan kali ini yaitu bahwa kalimat tasbih bisa dengannya kita menanam pohon di mana? Di surga. Jadi ketika kita mengucapkan kalimat tasbih, sama saja saat itu kita sedang menanam pohon di di surga. Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam ash dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala subhanallahil azimi wa bihamdihi." Barang siapa mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdihi. Artinya subhanallahil azim wa bihamdihi, maha suci Allah yang maha agung Al-Azim itu adalah yang maha agung. Wa bihamdihi dan segala pujian hanya untuk Allah. Itu arti dari subhanallahil azim wa bihamdihi. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung. Dan segala pujian hanya untuk Allah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat ini. Subhanallahil azimi wa bihamdihi. Gurisat lahu nakhlatun fil jannah. Allah akan tanamkan untuknya pohon kurma. Allah akan tanamkan untuknya pohon kurma di surga. Jadi di sini Allah di sini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa orang-orang yang membaca dan rutin mengucapkan kalimat tasbih subhanallahil azim wa bihamdihi maka dia akan ditanamkan oleh Allah pohon di surga. Siapa yang tidak ingin memiliki pohon di surga, kecuali orang-orang yang tidak ingin untuk masuk ke dalam surga, karena di dalam surga itu terdapat pohon-pohon yang luar biasa indahnya, dan luar biasa megahnya, serta luar biasa besarnya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kita akan mendengar salah satu pohon di surga yang diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saking besarnya seandainya kita berjalan dari ujung pohon yang sebelah utara menuju ujung pohon itu di sebelah selatan itu butuh waktu perjalanan selama 100 tahun. Pinten Bu? 100 tahun. Jadi, kalau misalnya kita pengen berjalan dari ujung dahan yang sebelah sini menuju ke ujung dahan yang sebelah sana, itu butuh waktu berapa? 100 tahun, berarti gedenya kayak ngapa? Kalau misalnya, misalnya di gedung wuluh ini ada pohon yang besarnya sedesa gedung wuluh kira-kira akan masuk ke dalam salah satu di antara tujuh keajaiban dunia apa Dari kedungwulu ke kedungwulu, ujungnya Kedung Wuluh sampai ujungnya kedungwulu berapa tahun? Hah? Satu jam sampai? Enggak sampai. Dari ujung desa Kedung Wuluh ke ujung desa Kedung Wuluh. Itu paling berapa menit? Itu pun sudah menjadi tujuh keajaiban dunia. Ya. Kalau misalnya ada pohon besarnya seperti itu, nah ini di surga bukan satu dua jam. Jadi, kalau misalnya sebesar itu, bisa membuat orang terkaget-kaget di surga itu bukan hanya satu dua jam saja, tapi di surga ini bisa sampai perjalanan selama seratus tahun. Dan itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ina fil jannati la syajaratan. Sesungguhnya di surga itu ada sebuah pohon. Yasiru raqibu fi dhillilha mi'ata 'amin la yaqta'uha." Sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah pohon. Seandainya seorang berjalan di bawah naungannya, di bawah naungan dari pohon tersebut, maka dia membutuhkan waktu seratus tahun supaya sampai ke ujung pohon itu. Ini menunjukkan betapa luar biasanya pohon di surga. Wah, kalau misalnya perjalanannya 100 tahun berarti pohonnya tinggi Ustadz ya tinggi tinggi dan lebar Tuh, kalau misalnya tinggi dan lebar kita pengen metik buahnya gimana Ustadz senggete ke priwe lalu sekarang kita melihat ada pohon yang sangat tinggi saja kita kebingungan ya bingung mau naik nggak berani bok tiba Arabnya nyengget senggete kurang orang Jawa itu bagaimana Ustadz? Apa itu tidak menyusahkan kita nanti ketika di surga? Kita pengen dapat pelem, ya, pengen memetik anggur, atau pengen memetik duren. Itu kalau misalnya durennya jatuh nih bani wong kepriwe Tingginya seperti itu. Tidak perlu takut para pendengar, para pemirsa, ibu-ibu yang kami hormati. Karena manakala kita sudah masuk ke dalam surga, dan kita menginginkan buah-buah tersebut, maka otomatis buah-buahnya itu akan mentiung. Apa mentiung bahasa Indonesia nih? Akan, akan condong, ya, akan condong mendekati kita. Jadi kalau misalnya kita kepengen, apa misalnya pelem, wah kayak ketone pelemnya enak teman ya. Nanti ujuk-ujuk pelem itu akan mentiung mendekati kita, mendekati kita sendiri. Dahannya itu akan mendekati kita. Kita sambil tiduran pun bisa memetik buah tersebut. Wah itu kata siapa Ustadz? Oh silakan baca dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Haqqah ayat 23. Surat Al-Haqqah ayat 23. Kata Allah subhanahu wa ta'ala Kutufuha daniyah Artinya Memetiknya itu sangat dekat Dan ini sebagian ulama tafsir Menerjemahkan atau menafsirkan Bahwa sangat dekatnya itu adalah Teknisnya Pohon atau dahan itu akan mendekat kepada kita Tanpa kita bersusah payah dan itu bukan hanya berlaku kepada buah-buah yang ada di pohon-pohon surga saja, termasuk burung-burung yang ada di surga. Kalau misalnya kita pengen makan burung tersebut, gak perlu kita capek-capek untuk menembak atau untuk melemparnya dengan ketapel, gak perlu sulit-sulit. Jadi gak perlu kita susah-susah untuk memetik uh, untuk menembak burung tersebut, tahu-tahu dengan izin Allah Subhanahu wa taala burung tersebut akan jatuh di hadapan kita dan kita siap untuk memakannya sudah dalam bentuk burung yang dimasak matang tinggal dinikmati saja. Ini sedikit tentang pohon dan kenikmatan yang ada dalam surga. Jadi poin yang keenam supaya atau diantara keistimewaan kalimat tasbih adalah dengan mengucapkan kalimat ini, kita bisa menanam pohon di mana di surga. Kemudian, yang ketujuh, kalimat ini atau kalimat tasbih ini bisa menggugurkan dosa-dosa di majelis. Majelis Nikuno, majelis itu ya, semacam pertemuan, perkumpulan ya. Cara wong Jawa gendu-gendu nggih -gendu. ya, jadi ngumpul-ngumpul. Seorang mukmin, manakala dia ingin ngumpul-ngumpul, maka seyogianya dia itu mengisi majelis tersebut dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang positif. Ketika ngobrol, yang ngobrol sesuatu yang baik-baik saja serta berusaha untuk menjauhkan majelis atau pertemuan dia dari hal-hal yang jelek-jelek. Ini seharusnya. Makanya ibu-ibu yang kami hormati, non sewu biasanya ibu-ibu ini kalau sudah ketemu dengan temannya, kalau tidak nyinggung, tidak ngerasani orang lain itu seakan-akan seperti jangan orang angguk, oh ya ketone orang marem ini harus diperbaiki karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasannya seandainya ada seorang ngumpul-ngumpul kemudian di situ tidak ada sama sekali ungkapan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka seakan-akan dia itu seperti meninggalkan bangkai binatang di majelis tersebut. Jadi, ketika mereka semuanya pada pisah, itu seperti meninggalkan bangkai di situ, bangkai yang berbau nopo busuk, dan dia akan menyesal nanti pada hari kiamat. Maka, seorang Muslim, manakala dia hadir di suatu majelis, dia berusaha untuk mengisi majelisnya itu dengan kebaikan. Toh, seandainya suatu saat... Di majelis itu terungkap kata-kata yang tidak baik. Contoh, misalnya betul pergi pengajian, niatnya memang ngaji, tapi sambil nunggu ustadznya datang ngerumpi. Nah, berarti niatnya sudah baik sebenarnya, tapi karena kadung ketemu karo kanjane, orang ngerumpi, orang marem. Berarti dia melakukan perbuatan dosa di majelis tersebut, atau misalnya. Hadir di majelis, ketika ustadznya lagi ngisi, malah cerita dewek. Nah, niku dosa, niku. Nah, atau malah ustadznya ngisi, ini malah teklak-tekluk. Nopo, ngantuk. Nah, ini kekhilafan-kekhilafan seperti ini ada solusinya ada jalan keluarnya supaya bisa dihapuskan dosa-dosa tersebut. Caranya bagaimana? Caranya dengan membaca kalimat tasbih yang sering diistilahkan dengan doa kafaratul majlis. Ya. Dalilnya sabda Nabi s.a.w. alaihi wasallam man jalasa fi majlisin Barang siapa yang duduk di suatu majelis, kemudian di dalamnya itu banyak hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi, duduk di situ, kemudian di dalamnya banyak hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian, sebelum dia meninggalkan majelis tersebut, dia membaca doa. Doanya adalah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampun hafal, Bu? Alhamdulillah. Subhanakallahumma maha suci engkau wahai Allah. Wabihamdika dan segala pujian hanya untukmu. Ashadu an la ilaha illa anta. Aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Astaghfiruka. Aku mohon ampun kepadamu wa atubu ilaika. Dan aku bertobat kepadamu. Barang siapa yang hadir di suatu majelis yang di situ banyak hal-hal negatifnya. Kemudian sebelum meninggalkan majelis itu dia membaca kalimat ini kalimat tasbih subhanakallahumma sampai akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam illaghfiralahu ma kana fi majlisi ذلك melainkan akan diampuni dosa-dosa yang dilakukannya di majelis tersebut hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al Albani jadi ini salah satu keistimewaan kalimat tasbih. Kalimat Jadi manakala kita duduk di suatu majelis, usahakan jangan sampai lupa membaca doa ini. Karena bagaimanapun juga kita sudah berusaha menjaga lisan kadang-kadang godaan setan ini lebih besar. Kadang-kadang malah ketika kita cuma diam saja atau enggak ikut-ikut ngurumpi, malah diomongin yang ndak-ndak. Wah, sombong ya. Lara untu ya. Ketika kita sedang berusaha untuk menjaga lisan kita, malah timbul komentar-komentar negatif dari teman-teman kita. Akhirnya kita terprovokasi. Lah, daripada diomong sombong melu baik. Ini dosa. Kalau sudah dosa seperti ini berarti harus berarti harus ditutup. Harus ditutup dengan doa yang tadi saya sampaikan. Maka ini perlu kita budayakan perlu kita biasakan di dalam majelis-majelis kita jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak pernah menutup majelisnya dengan doa ini dan ini berlaku di dalam semua majelis ya jadi bukan hanya pengajian saja ya. bukan hanya pengajian saja termasuk kumpul-kumpul rt ya, arisan kemudian kumpul-kumpul dharma Dharma wanita, kumpul wali murid di sekolahan, itu ditutup dengan majelis dengan doa ini. Ini lebih tepat dibandingkan menutup dengan mengucapkan kalimat Alhamdu, alhamdulillah. Ya, ini lebih pas nah, dibanding menutup sebuah pertemuan dengan kalimat hamdalah. Lebih pas untuk ditutup dengan kalimat doa Kafaratul majlis. Terus Ustaz, tadi di atas disebutkan manjala safi majlisin fakathurafihi lagotuh. Barang siapa duduk di suatu majlis yang di dalamnya banyak hal-hal yang tidak bermanfaat. Berarti itu khusus untuk majlis yang tidak bermanfaat Ustaz. Bagaimana dengan majlis-majlis yang banyak manfaatnya seperti pengajian seperti ini? Apakah perlu ditutup juga? Jawabannya iya perlu. Jadi doa ini bukan hanya berlaku untuk pertemuan-pertemuan yang kosong dari manfaat. Bukan hanya dibaca di pertemuan-pertemuan atau majelis-majelis yang tidak berguna. Sampai majelis-majelis yang bermanfaat, yang ada gunanya seperti majelis taklim seperti ini atau majelis zikir itu pun juga disunahkan untuk ditutup dengan doa kafaratul majelis. Dalilnya apa Ustadz? Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala barang siapa mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi subhanakallohumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik barang siapa yang membaca doa ini faqalaha fi majlis dzikrin dan dia membaca doa ini setelah menghadiri majelis zikir. Majelis zikir ini termasuk di dalamnya majelis tak taklim. Jadi pengajian itu juga termasuk majelis zikir karena di dalamnya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mengingat hukum-hukum Allah yang disebutkan dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW. Barang siapa yang membaca doa ini setelah dia duduk di sebuah majlis zikir, kanat katabi'i yutba'u alihi. Maka doa ini seperti stempel. Seperti apa bu? Stempel. Seakan-akan majlis itu disahkan. Jadi stempel ini majlis-majlis yang yang sah. Seakan-akan seperti itu. Makanya ini menunjukkan kepada kita bahwasannya membaca doa ini bukan hanya di majelis-majelis yang kosong dari makna majelis-majelis yang sia-sia bukan, termasuk majelis pengajian pun disunahkan kita untuk membaca ini. Sebaliknya, barang siapa yang membaca doa ini di majelis yang banyak atau majelis yang sia-sia yang tidak ada manfaatnya, maka kalimat itu akan menghapuskan dosa-dosa yang kita ucapkan di dalam majelis tersebut hadis riwayat al hakim dan dinilai sahih oleh beliau dan juga oleh syekh al bani ini tujuh keistimewaan kalimat tasbih yang semoga dengan kita membaca tujuh keistimewaan ini kita akan termotivasi untuk memperbanyak membaca kalimat tasbih wallahu taala a'la wa alam wallahu taala a'la wa alam Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.